Oke, kita pamit dulu dari Auto Retro Lumens Live. Kita langsung temuin anak-anak ya. Ya. Aku pengen tidur. Hah? Pengen bubuk. Yuk, let's go. Apa? Tidur. Guys, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku. Di hari kedua pakai motor lagi, dan Ajeng akhirnya bakal tahu malam ini kalau aku ada motor, karena dari kemarin aku sengaja nggak kasih tahu dan aku langsung bawain helm. Kita paksa dia motoran, apakah dia mau? Karena udah pasti dia nggak bakal tahu kalau aku ada motor dan aku bawa motor, pasti dia nyangkanya aku pakai mobil. Oke, kita tunggu dia. Gimana pakaian dia? Aku udah siapin ini. Aku udah siapin helm. Kita tunggu dia. Beres servis langsung jemput dia ini tadi. Tuh. Kita telepon dia. Guys, ini dikasih nama sendiri nih. Halo. Di parkiran seperti biasa. Oh, tidak, aku jalan sana. Ya. Mana? Kita tunggu reaksinya dia. Eh, sini. Apa? Gak apa-apa, ayo jalan. Ayo jalan. Gak ada mobil aku. Udah gak punya mobil. Udah gak punya mobil. Ntar aku ceritain. Aku jual buat bayar hutang. Aku jual. Ya buat lunasin hutang. Ayo. Udah nanti aku ceritain. Nanti aku ceritain. Ya aku gak mau ngebebani, ngeberati juga. Yang penting sabar ya, karena aku bisa kerja lagi. Hei Seng, kenapa? Awas. Awas, awas. Awas, awas. Sakit. Sakit kan? Ya pakai jaket aku mau. Ya udah itu, bawa jaket dulu ya. Aku kasihan sama kamu jadinya. Kasihan kenapa? Kamu kehujanan. Enggak lah. Ayo. Ini pakai helmnya. Lah. Oh, kamu enggak mau kalau aku pakai motor. Enggak mau. Kamu enggak bilang-bilang aku sama. Maaf ya. Hah? Iya, aku udah gak ada mobil. Pakai itu. Kok kamu gak seneng sih? Hah? Aku jual. Ayo, udah nanti cerita. Iya, maaf, maaf, maaf. Aku gak ngasih tahu. Putus. Aku... Masa aku pakai motor kamu putusin aku? Itu kamu enggak ada kompromi sama aku, kamu enggak bilang sama aku merasa enggak dihargai. Enggak, maaf. Kamu kayak gini tuh enggak boleh tahu. Bercanda, mobil masih ada. Eh, mobil masih ada. Enggak bercanda. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng udah. Kamu enggak suka aku motoran. Apa sih yang kamu takut ini? Takut hujan. Enggak, aman. Aku masih ada mobil. Ayo jemput mobilnya yuk. Peluk malahan. Tidak. Aku enggak pakai jaket. Hah? Enggak pakai jaketku. Itu. Enggak usah, ini aja sok pakai ini. Enggak apa-apa ya? Hah? Hah? Di gak apa ya? Berangkat kemana? Ayo kita apa namanya melipir. Ambil mobilnya. Mobilnya ada, ayo. Eh, mobilnya di bengkel. Awas itu tasnya. Sayang,
Cantik banget ini pakai jaket. Asli. Asli keren, eh. Kayak pacarnya si boy siapa namanya dulu? Natasha Wilona. Ayo. Iya, maaf. Kejutan-kejutan. Enggak, aku enggak ngejual. Ayo. Eh, sayang, ayo. Maaf, eh. Maaf, maaf atuh udah. Sini, malu aku dilihatin. Ayo. Dasar pieces. Yuk, let's go, guys. Maaf ya. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tos dulu. Sini. Biar tak kentara. Mungkin malu tapi memang lidah ini bilang sesusah. Sesuka kau tapi saya tak pernah bi- mau ke Lenggong gak kita? Hah? Nanti kita beli helm ya. Aku minta dipeluk ya nanti. Enggak. Kan sengaja aku beli motor biar bisa pelukan. Kamu jual mobil buat beli motor, Bi? Enggak. Jujur aja ini motor apa? Enggak. Ayo. Oke. Apa sayang? Apa? Enggak. Hujan ya? Kalau hujan aduh. Mudah-mudahan ditahan dulu hujannya. Kamu kalau ngomong deketan sini sayang. Nah gini. Sabar ya. Peluk. Apa? Enggak akan. Kita nanti ke Lengkong ya. Kenapa? Apa? Sen kiri. Aku mau ke bengkel sebentar. Ke bengkel. Ya guys, balik lagi. Sorry tadi ditinggal ngobrol sama Ajeng. Aku lagi mau ke bengkel, mau nengok gimana perkembangan lampu aku di cabang Yong Motor. Bismillah ya. Macet ini ya. Jadi motor ini tadi beres servis, aku bawa hujan-hujan, sekarang bawa keluar lagi. Akan sering keluar sih kalau udah aku yang megang, karena buat menghibur kalian. Kamu minta apa sayang? Minta apa kamu? Hah? Mobilnya udah gak ada. Kamu maafin aku gak? Hah? Gak. Oh, ini akibat apa tiba-tiba ada jalan kayak gini di sini? Baru tahu kita. Semoga pemerintah udah langsung digas ya. Yeay, dipeluk. Jadi cara dapetin peluk tuh berarti ya diajak ngebut ya. Yuhu. Sayang nggak ada kameramen ya di apa namanya untuk merekam kita. Ternyata enak ya riding sama pacar malam-malam lagi. Gerimis mengundang lagi ya hujan. Apa? Kamu gak dengar sayang? Nanti kita bikin beli itunya ya, alatnya. Biar kamu dengar apa yang aku omongin, kita ngobrol bareng. Hah? Apa?
Gak dengar? Ya udah, diam aja. Quick shift-nya gila motor ini ya. Enak banget ya. Pantesan pada demen ZX ya. Suara mesin Kawasaki itu emang the best. Gak halus, gak kasar, sedang-sedang. Sedang lah ya. Oh. Oh, ada ketika dia diturunin giginya ong ong, padahal kita enggak ngegas, guys. Harusnya kan pakai gas dulu ya, kayak ada di blower lah sedikit gitu kan. Ong ong, ini enggak perlu, diturunin aja udah kayak gitu mesinnya. Keren ya. Bi, kayaknya aku bakal sering-sering motoran sama kamu deh, nggak apa-apa kamu? Hah? Marah ya? Nggak bisa laguan kita? Hah? Nggak bisa muter lagu kita? Hah? Teriak-teriak dia. Jadi bedanya kita motoran sendiri sama pacar itu, enaknya sama pacar tuh ada adrenalin gitu ya kan. Kita bawa ngebut, dia itu takut, tapi seru gitu. Nah, denger gak? Ah, enak banget anjir. Gokil. Asli enak banget ini. Pantesan ya. Enak gak suaranya sayang? Enggak. Hah? Belum diganti knalpotnya. Oh. Kalau aku ganti knalpot makin gak kedengeran suara. Hah? Suaranya makin gak kedengeran atau? Iya. Ntar kita pasang kamera di sini nih. Hah? Di situ. Ntar kita pasang kamera di situ biar ngerekam kita ya. Iya. Enak banget kuisisnya ya. Tidak takut kan sayang? Takut? Hah? Ngantuk? Kok malah ngantuk? Ku ajak ngebut lah kalau ngantuk. Hah? Ngantuk. Ngebut ya? Begitulah teman-teman, enaknya 4 silinder ya. Oh, anjir. Oh. Jujur aku belum klop sama ini motor teman-teman, karena baru bener-bener 2 hari ya nyampe ini, langsung kuajak nih sama Ajeng. Jadi butuh penyesuaian. Kita mau lihat progres mobil sayang lampu. Hah? Emang kamu percaya aku jual? Enggak sayang, bercanda. Apa? Gini mau di apa namanya? Gini mau diganti knalpotnya, gimana sih? Apa? Apa ini? Hah? Oh. Ya guys, kita udah mau sampai ke tempat
Auto Retro Lumens Like. Nah, kita akan ketemu Om Chris. Tapi aku gak janjian ya, malam ini bakal melipir. Langsung kita mendadak aja, mudah-mudahan ada orangnya. Siang malam rame terus. Gokil emang tempat ini. Kita kesini. Put, mari. Oke, nyampe kita di tempat Auto Retro by Yong Motor. Bang, Om Krisnya ada? Lagi apa namanya? Ketemuan sama teman. Oh, lama? Lama sih. Oh, ya udah. Enggak apa, ini mau nge-vlog aja. Oh iya. Bikin konten. Mobil BRV. Oh, yang BRV. Iya, buat bahan. Yuk. Ya, kebetulan Om Krisnya enggak ada. Jadi lagi sama siapa, Kak? Dimas. Lagi sama Kak Dimas, kita mau lihat progres BRV, Kak. Sepil-sepil dikit aja. Di sini ada Pajero. Wih, kinclong lagi, guys. Bisa dinyalain enggak? Wih. Oh, ininya jadi itu, projinya jadi di situ ya? Oh, enggak perlu cok-cok ya? Bisa dinyalain, Bang. Wih, gokil. Keren, 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 keren. Hah? Udah. Jadi seperti ini, guys. Pelanginya. Utamanya udah nyala? Ya. Yang utama udah nyala? Oke. Udah nyala lagi utamanya. Kalau ininya? Itunya ya. Heeh. Oh iya, tadi itu belum. Belum ya? Oke, aman lah. Mantap nih. Oh, ganti-ganti sendiri. Oh, itu bisa kita atur kan? Kita ganti lagi bisa ya? Ini jadi terang lagi nih, kemarin buram banget. Seperti ini, guys. Nah, seperti itulah. Kok Chris-nya nggak ada? Wih, keren. Jadi kalau ngedim, yang ngedim itu kuningnya ya? Nah, ini nggak usah, nggak bisa ngedim udah. Itu tadi belum tahu. Oh, bisa. Bisa sih, Om. Oh, bisa. Ya. Aman. Oke sih, aman. Ya, kurang lebih seperti inilah, teman-teman. Oke, kita pamit dulu dari Auto Retro Lumens Like, kita langsung. Temuin anak-anak ya? Iya. Aku pengen tidur. Hah? Pengen bubuk. Yuk, let's go. Apa? Tidur. Kaget? Nyetir. Jangan atau nanti aja. Enak banget quick shift-nya ya. Quick shifter. Anjay. Jadi inget ayah, Bi. Hah?
jadi inget ayah. Aku jadi inget ayah. Harusnya dia masih ada waktu aku naik itu motor ini. Dia pasti seneng banget nih. Amin. Ya saya. Ya guys, udah mau nyampe ke tempat teman-teman. Setelah ke Lumens Lake. Kenapa sayang? Apa? Gak apa-apa sayang. Kamu ngomong apa? Gak apa-apa. Let's go. Kita nyemperin Ega Tri Okta, Cherry Pratama, dan teman-teman lainnya. Oke, kiri-kiri. Oke, kita udah sampai tempatnya teman-teman. Kita nongkrong di sen kiri. Izin live, boleh. Hah? Gimana? Oke. Okay. Oh. Oke, okay, kita udah nyampe. Teman-teman di mana? Hah? Lagi di mana? Hah? Mana coba aku telepon deh. Ya, jam menunjukkan 12:30. Gila, kita baru pulang sayang. Itu anak-anak ada Cherry. Ada Cherry istrinya dan kawan-kawan. Ada Ega juga sebenarnya tadi. Langsung kita bye-bye. Dadah. Pasutri baru guys. Pasutrinya. Dada. Oke, let's go, kita cabut. Kita mau ke Cimahi ya. Wah, ini ada Ega. Oi, halo, selamat buat Talendra atas ZX terbarunya. Tunggu saja, Ega Triokta akan membeli warna merah. 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 Heeh. Aja hati-hati ya. Bulan depan ya. Terus kita riding bareng ya. Yuk. Yuk. Pak. Assalamualaikum. Cimahi dulu yuk.